Nomor 8 adalah jangkauan kuartil data berikut. Langkah pertama, diurutkan datanya dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. 5, 1, 2, 3, 4. 5-nya ada 4. Enamnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tujuh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Delapan, ada 1, 2. 9 ada 2. Pertama dicek dulu jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Datanya adalah 18 buah. Kita hitung lagi data yang telah kita urutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sama. Jangkauan kuartil JI. Itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Q3 dikurang Q1. Langkah pertama tetap kita tetap harus mencari Q2 dulu. Q2. Jumlah datanya 18. 18 dibagi 2 9 ditambah sebelahnya yaitu urutan 10 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Q2. Hasilnya sebenarnya gak perlu dicari. Yang kita butuhkan adalah Q3 dan Q1. Tapi boleh aja kalau pengen dicari, yaitu nilainya Q2 adalah nilainya 6,5. Untuk mencari Q1, dari Q2 bergerak ke arah kiri. Angka dalam kotak tetap dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka. Tengah-tengahnya adalah 9 urutan. Karena 9 itu adalah ganjil, maka dengan rumus N tambah 1 dibagi 2, yaitu 9 ditambah 1 dibagi 2, yaitu urutan 10 dibagi 2, yaitu urutan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Q1 urutan 5 nilainya 6. Untuk mencari Q3 dengan cara yang sama, urutan 5 setelah Q2. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini Q3. Nilainya 7.
Maka jangkauan adalah Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 7. Q1-nya adalah 6. Jadi dikurang 6 hasilnya 1. Maka jangkauan interkuartilnya adalah 1.